It's that Zep Supo, no Hima flow. Yeah, 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 yeah. Guys, kembali dengan aku Ardan. Video kali ini aku bakal bermain Minecraft Oldcraft Season 2 lagi. Dan ya, di video kali ini aku bakal bermain Minecraft Oldcraft Season 2. Setelah aku udah janji bakal bikin Season 2 nya di episode terakhir Season 1, akhirnya aku bikin lagi. Dimana kalau kalian belum tahu Oldcraft itu apaan, Oldcraft itu semacam kita main Minecraft tapi kita ada di barrier yang kecil seperti ini. Bentar aku bakal nunjukin kalian ya barriernya sekecil apa. Kita coba berenang ya, kita coba berenang sampai ujung sana. Ya itu bukan barrier juga sih, kita udah terjebak di dunia yang nggak gede lah ya. Ya kita nggak bisa explore lah sini, kita ya sini ceritanya nggak bisa explore lah ya. Tuh udah ada batasnya tuh, kalian lihat nih. Dan ini aku baru langsung aja download mapnya, dan ini udah beda lagi seatnya. Aku rasa seatnya yang ini lebih kurang beruntung ya. Duh, oke lah kalau gitu langsung aja kita mulai. Betul ya, dari tadi aku berenang mulu. Dan ini Oldcraft season 2 aku yang ini. Kita terspawn di biom taiga kecampur sama biom oak nih. Oke. Lumayan. Oke, wih ada dolphin, Wih, mantap. Kita nemu dolphin. Oke, berarti sekarang kita bakal coba langsung aja dibantu sama dolphin loh. Oke, langsung aja kita bakal coba ambil kayu. Langsung aja coba ambil kayu. Oke, kita coba ambil kayu oak ya, karena kayu favoritku itu oak cuy. Oke, kita langsung aja ngambil kayu oak. Let's go. Bawahnya juga ini langsung aja ambil kayunya. Alright, sekarang langsung aja kita ambil atas. Dan setelah kita ambil kayunya, kita main Minecraft seperti biasa dulu lah. Ambil bikin pickaxe, lalu kita ambil batu gitu, dan kita bikin tempat berlindung. Oke. Langsung aja kalau gitu kita bakal langsung aja bikin. Let's go. Salah, bikin dua. Ngapain aku bikin dua, woi? Enggak apa-apa lah ya. Lumayan gitu. Aku taruh sini dan pakai dulu yang ini bisa gitu. Kita langsung aja gali ke bawah tanah, dan ya kita bakal coba bikin tempat berlindung setelah ini, dan kita coba mining gitu. Kita coba bikin mine shaft sendiri, maksudnya bikin mining gitu. Kita bakal mining ya. Abis kita bikin tempat berlindung kecil dulu, dan langsung aja gitu kita mining lebih ke bawah lagi. Tapi bukan sini. Bukan sini ya miningnya ya. Nah, maksudnya kita coba bikin ini dan juga ini, dan sekarang ini kita ganti ke yang di atas ini. Kita coba rapiin dulu. Setelah kita rapiin, langsung aja kita explore lagi lebih dalam gitu. Nggak bisa lebih dalamnya ini. Ya, sini kita harus banyak-banyakan lah. Sini langsung aja kita seperti naik. Nah, dapat apa lumayan. Langsung aja kalau gitu kita ambil kayu yang lebih banyak, dan kita bakal bikin tempat berlindung. Nanti kita bakal ambil satu pulau kecil buat dibikin dari pulau kita ya. Kita ambil kayu yang banyak gitu. Di sini kita ambil kayu yang banyak. Setelah ini kita coba cari sedikit. Ini apa? Oh, masih itu. Yang penting di sini udah di taiga nih. Aku kurang suka bikin di rumah di taiga forest gitu. Jadi aku bakal bikin rumahnya itu di oak forest. Lumayan. Di sini lumayan bagus. Ya, kita naik. Okay. Ini ada tempat yang bagus lah ya. Ini birch sama flower biome satu itu. Kita coba lihat lagi. Kayaknya bagus lah ya. Di sini aja kita bangunnya. Sebenarnya kita bikin jadi kayu semua. Taruh table. Sekarang coba bang.
kita bangunnya 4 kali 4 sama lah ya sisi-sisinya sama 4. Jadi sini langsung aja banget. Dan oke, ya soalnya bikin. Sorry ya guys, saya juga kalau suaraku agak dikit, ya maksudnya agak kurang gitu. Jadi soalnya aku baru belum mau bangun tidur langsung record gitu. Baru bangun tidur langsung record. Jadi sorry guys. Jadi langsung aja kita bikin seperti ini. Dan let's go. Kada sen. Waduh. Bagus. Wow, bagus banget ya sebenarnya. Ternyata ini lebih bagus setnya daripada sebelumnya. Lebih indah gitu. Kita dapat flower bayu. Kita cuman butuh berapa ya? Kita butuh 6. Nah, udah 6, udah 6. Semuanya kalau gitu langsung aja kita coba ini ya. Nah, ini ada tempat juga nih. Oh. Kita juga bakal ambil beberapa kayu ya di sini ya. Let's go, kita ambil. Ada burst juga lumayan. Nanti habis kita ambil kayunya kita bakal tanam kok. Jadi aman aja. Oke, kita lapar, untung kita masih ada apel ya. Kita cari lagi sini apakah masih ada ini yang bisa kita tanam. Sepertinya sudah tidak ada ya. Kita lagi butuh makanan nih kayaknya nih. Kalau di mushroom, di sebelumnya mushroom makanannya tak terbatas guys. Di sini terbatas gitu. Kita butuh string berarti ya buat mancing gitu. Kita bakal mancing itu jadi petani gitu ya. Oke. Kita nggak bisa ambil semua. Kita nggak bisa ambil semua kayu sini juga nih. Bisa habis gitu. Ya sekitar dapat satu. Nanti kita bakal tanam lagi. Nanti kita coba cari aja bibit-bibit sini. Nanti kita bakal tanam-tanamin lagi ya. Oh, mana nih? Kayaknya dia bakal jatuh sendiri. Kita tanam lagi sini ya. Nah, oke. Okay. Semuanya kalau gitu kita coba bikin ya. Rumahnya masih kecil-kecil aja. Gak usah gede-gede amat. Setelah ini langsung kayak gini. Nah ini kita taruh di depan kita, pak. Kita bakal ambil seperti ini dan satunya lagi kita taruh di dalam rumah. Dan ya kita bikin chest. Nah nanti bed kita bakal taruh sini. Aku juga bakal bikin pintu. Salah. Nah udah seperti ini. Dan ya udah. Sekarang kita perlu hunting makanan dulu ya. Bentar, kita coba nanti dulu hunting makanannya. Mungkin kita coba mining. Ya kita mining. Kita bakal cari mining sini. Dan ya kita lapar lagi tapi nggak ada makanan gitu. Oke, parah juga sih. Mau mining tapi nggak ada makanan gitu masalahnya. Ini old craftnya ini nggak ada makanan sama sekali gitu. Nggak, aku belum lihat dari tadi belum lihat yang namanya sheep atau apaan itu. Aku belum lihat kayak hewan-hewan gituan guys. Kalau gitu kita coba lihat lagi ya. Siapa tuh juga kita dapat cave gitu. Dan sorry guys ya kalau misalnya ini agak gelap di cave-nya ini lagi masih agak gelap. Torch. Baru bilang masih agak gelap. Gitu itu udah bisa berarti bisa bikin ini. Ya. Nice. Oke, berarti udah gak gelap lagi ya guys ya. Sekarang kita udah dapet torch gitu. Maksudnya kita udah dapet coal gitu. Berarti kalau kita dapet coal, kita tetap masih butuh makanan guys. Soalnya gimana cara kita dapet makanan gitu.
agak susah gitu. Bentar. Bentar. Aku tahu, guys. Cara dapat makanan itu. Aku baru ingat. Bentar, aku bakal ambil semua. Aku bisa naik. Aku tahu. Aku tahu gimana cara dapat makanan. Nah, gitu. Ini bagus. Bentar, kita taruh dulu di rumah kita. Torch. Oh. Kita juga lupa bikin atap. Langsung aja. Atapnya kita bikin dulu ya. Aduh, udah mau banyak mobs nih. Kok udah malam nih. Dan kita bakal bikin atap. Nah, tenang dulu. Langsung aja ambil. Dan let's go. Kita sengaja bikin atapnya. Kita harus bikin atap lagi. Nice. Oke. Sekarang kita bikin terakhir dan harus cepet nih. Itu yang aku bilang makanan tadi aku bisa atasin. Kita coba ke laut. Kita bakal coba ke laut ya. Dan bentar. Wait, what? Wait. Oh, jauh banget nih. Resiko ya, kita ambil resiko ya. Let's go. Aku perlu itu, guys. Rumput laut. Soalnya yang aku ingat rumput laut bisa dimasak gak sih? Ya kan ya. Seharusnya bisa ya. Bentar. Rumput lautnya dimana? Gak ada. Oh ini. Eh no way. Udah. Kena damage. Thank you, Dolphin. Makasih, Dolphin. Semua ini demi makanan. Let's go. Kita cari. Hancurin. Kita hancurin semua, guys. Let's go. Sekarang ini kita langsung aja cepat hancurin. Hancurin. Kita bakal hancurin semuanya. Hancurin. No. Oh. No. Wey. Itu rumah kita. Jauh. Apa enggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung cepat ke sana. Di mana lagi tempatnya? Aduh, udah mau spawn. Mobsnya udah mau spawn nih. Let's go. Cepetan. Harusnya, oh itu. Melayang. Ini nih. Ini seharusnya bisa dimasak ya. Seharusnya bisa dimasak sih. Nah, ini dong. Sepertinya bisa dimasak nih. Wih, nice. Banyak banget. Thank you. Yes, ini nih kita perlu nih makanan. Ini kalau kita bikin kumpulan kayak gini pasti ya bakal jadinya gak terbatas ya. Nah, nanti kita bakal tanam. Nanti kita juga bakal tanam di sini, guys. Kita bakal tanam juga di apa sih namanya? Itu, guys. Itu nanti bakal tanam di apa sih? Di laut-laut dekat kita ya. Banyak bisa kita juga bisa bikin makanannya juga. Nih. Nah, udah kita langsung aja pulang ke rumah kita. Sekali juga kita tanam. Itu rumah kita enggak terlalu jauh lah ya. Ini juga old craft ya pasti deket-deket aja. Nice. Oke. Okay. Ini dolphin membantu banget. Langsung aja kita coba tanam di semua tempat di dekat-dekat rumah kita banget. Let's go, kita tanam. Nah, oh no, udah aku baru sadar ada drone juga nih. Aduh, dilawan ya. Ayo, kamu mau lawan? Parah lu. Apa kamu? Ayo, kemari. Siapa takut ah? Kemari kamu. Mari. Pas apa sih?
mampus. Nice. Teman, kamu mau jadi kayak temanmu juga ya? Mampus. Ya, kita coba tenang lagi. Aman, oke, aman. Nah. Oh, ini langsung aja. Salah. Nah. Ayo. Kamu pasti bisa, Ardan. Oke, udah tanam banyak. Seharusnya pas udah gede bisa. Nanti aku bakal bikin kayak gini, bakal kita masak nanti ya. Seharusnya bisa dimasak sih. Bisa bikin furnace. Oke. Nah, sekarang langsung kita masuk ke rumah. Oke. Oh, langsung aja kita masak. Kita bikin furnace-nya. Nah, kayak gini. Kita coba masukin ya. Oke. Bisa gak sih? Masukin satu kol. Boom. Oh, bisa loh. Bisa. Yes. Ini bisa dijadikan makanan ya, guys. Tapi butuh sheep juga. Kita juga butuh sheep nih. Nah, ini bisa jadi makanan. Nice. Ih, kita dapat makanan. Yay, bisa dimakan. Oh, ih. Mantap. Sekarang berarti kita kalau soal makanan enggak usah khawatir ya. Sekarang yang kita perlu sekarang tempat tidur. Karena enggak bagus gitu di malam-malam ini. Kalau gitu kita coba taruh banyak torch. Aduh. Gelap. Kita bikin lagi. Nah. Okay. Biar gak ada yang spawn. Kita taruh emang banyak nih. Bentar, itu ship kah? Wow. Kita taruh si Uno. Oh, no. Yes. Kita bikin lubang dulu. Aku masih sayang buat dibunuh, guys. Gimana nih? Aduh, kamu kalian berdua cepat kesini ini. Ayo cepetan. Gak boleh lama. Ayo chip satu. Kamu gak boleh, jangan dulu pergi. Jangan dulu. Oi. Ayo cepetan. Ayo kamu masuk bodoh. Aduh, enggak sengaja hit. Adeh. Ayo masuk. Ya. Gitu dan kamu. Aduh. Ai, astaga. Masuk dong. Ampun. Ayo. Astaga. Dibunuh aja lah. Satunya lagi. Kita bunuh aja. Udah benci sama lu ya. Oke, kalau gitu dua lagi. Kita perlu, maksudnya satu ship lagi. Kita juga udah habis. Makanannya udah matang. Sempurna. Soalnya kalau gitu kita langsung makan ya. What? Bentar. Nambahnya dikit banget. Guys, nambahnya dikit banget ternyata. Astaga. Masuk begini deh. Dikit banget dong. Ya elah, ini sih kurang berguna guys kalau dikit gini. Kurang berefek gitu. Itu ship lah. Yes, ship terakhirku. Akhirnya. Yos. Nice. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakar. Langsung aja kita coba masak. Maksudnya kita bakal bikin tempat tidur dan nice. Soalnya kita taruh tempat tidur kita dan ya. Aku baru sadar rekaman kita 19 menit. Oke, kalau gitu close. Oke, sampai sini aja video kita. Sampai jumpa guys di next video. And bye-bye.